banyak yang komen ternyata belum cuci muka, ya kan? Kenapa terjaring ke dia situ? Ada yang menonis-nonis kan, ada yang bilang apaan sih ibu majang-majang foto begininya, ini hari masih belum melek juga pemain TikTok HP Android canggih. Saya jelaskan, itu novel Pak Mukmin ingin melapor karena UAS ditolak di beberapa negara. Dia mau melapor ke PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wow, keren. Wow, keren. Tapi Pak Mukmin mau lapor ke PBB karena UAS ditolak di berbagai negara. Wow, Pak Mukmin. Kagak paham juga. Masih belum cuci muka, belum melek. Hello. Ini hari belum tahu. Kucing aja tahu kali. Keren amat. Novel Pak Mukmin lapor ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah UAS ditolak di apa namanya berbagai negara. Makanya jangan rasis etnis karena terlalu lihai berceramah. Udah menggelegar namanya. Dipuja-puja di Indonesia, ya, dipuja-puja di Indonesia, ditolak di berbagai negara. Gua khawatir aja kalau udah ditolak bumi, ditolak sama 72 bidadari. Pak Mukmin mau lapor ke mana? Ya, benar enggak? Makanya introspeksi, katanya ngaku-ngaku Islam, ya UAS terlalu senior, terlalu tinggi ilmunya, lupa akan sabda Rasulullah, kok dibolehkan bom bunuh diri segala macam. Kalau memang itu akan mati syahid masuk surga, kenapa Rasulullah mengutuk orang yang telah membunuh mertua Sayyidina Ali? Ya kan?